Hi guys, welcome back to my YouTube channel Chill Party TV Official. Harga outfit airport idola K-pop, siapa yang paling mahal? Gaya seorang idola K-pop memang dituntut untuk selalu tampil memukau, sekalipun itu sedang berada di perjalanan, misalnya di bandara. Menjadi tempat publik, tak heran jika kemunculan idola K-pop selalu menarik perhatian fans maupun non-fans. Meski terlihat simpel, namun harga outfit mereka tak main-main loh. Lewat akun Instagram @fashion_kpop, yuk kita cek berapa sih harga outfit airport 10 idola K-pop berikut ini. Yang pertama, kalau gaya outfit Sungyeon CLC memang sederhana, namun harganya juga gak mahal-mahal banget. Kalau ditotalin hanya 4,3 juta rupiah aja loh, bisa kamu tiru nih. Kedua, tampil mewah dengan paduan jaket jeans dengan harga 18 juta rupiah dan rok leopard dengan harga 14,8 juta plus sling bag dengan harga 33,5 juta rupiah ditambah sepatu bootsnya dengan harga 14,6 juta rupiah, harga outfit Iren Red Velvet ini mencapai 80 juta rupiah. Wow, gokil guys. Yang ketiga, kalau Seulgi Red Velvet memang selalu tampil kece, apalagi dipadukan aksesoris kayak topi gini nih. Tapi harganya juga lumayan loh, outfitnya ini sampai harga 24 juta rupiah. Yang keempat, walaupun tampak sederhana, tapi harga outfit Yeji Itzy ini lumayan bikin melongo loh. Tuh, lihat aja, kalau ditotalin, outfitnya mencapai 57,5 juta rupiah. Kelima, menggabungkan casual dan semi-formal, gaya Yoon CLC bisa kamu tiru nih. Apalagi pemilihan fashionnya pasti kamu punya deh. Eits, tapi kalau bicara harga, outfit airport Yoon mencapai 18,4 juta rupiah. Yang 6, gak ribet dan tetap stylish, gaya fashion Sujin Jidal saat di airport memang kece abis ya. Apalagi harganya gak kalah keren nih, mencapai 22,6 juta rupiah. Ketujuh, mempesona dengan rok mini kombinasi sepatu boots, outfit airport LKCLC ini bikin siapapun terpana ya. Harganya pun cukup sederhana nih, nggak mahal-mahal banget bagi mereka ya guys. Hanya 9,1 juta rupiah saja. Delapan, salah satu member Blackpink, si cantik Jisoo, selalu mencuri perhatian di bandara. Jangan salah, harga outfitnya juga standar kok, hanya 18,5 juta rupiah. Kesembilan, kalau Serum from Miss Nine tetap tampil memukau dengan kesederhanaannya nih.
Bahkan gaya outfit yang digunakannya bisa kamu tiru loh. Harganya pun cuma 3,9 juta rupiah saja. Yang terakhir, tampil berbusana serba hitam, Won Young Izon menghabiskan total 28 juta rupiah nih. Mewah juga ya. Wajar sih kalau penampilan para idol ini memang mencapai puluhan juta. Hal itu juga karena hasil kerja kerasnya selama ini. Tenang aja, kamu juga bisa kok, asalkan tetap berusaha dan terus semangat ya guys. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.